Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Oke, kali ini aku mau nunjukin pohon kelengkeng aku yang ada di samping rumah. Nah, ini penampakan buahnya teman-teman ya. Nah, ini buahnya udah mulai besar ya. Bahkan udah mulai menuju proses masak gitu. Nah, warna kulitnya juga udah mulai kecoklatan. Tapi yang ini belum masak loh. Coba kita lihat di sebelah sana, kayaknya ada setangkai yang udah bisa dipanen. Ayo. Nah, ini dia teman-teman, yang setangkai yang aku maksud tadi ya. Nah, ini udah masak kayaknya, udah bisa dipanen. Yaudah, ayo kita panen. Bismillah. Nah, ini teman-teman, ini mudah dijangkau ya. Bisa kita buka aja. Tara. Nah, ini dia. Ayo kita lihat dari dekat. Ya, ini dia ya. Buahnya lumayan, ukurannya lumayan besar. Ya, ini dagingnya juga lumayan tebal loh teman-teman kalau untuk jenis kuangrai ini ya. Nah, ini ada kira-kira 1,5 kilogram. Rasanya manis loh teman-teman. Teman-teman udah punya pohon kelengkeng belum? Kalau belum, mulai sekarang tanam deh. Karena ini buahnya itu enak. Buah kelengkeng ini mengandung berbagai manfaat. Yang pertama, sumber vitamin C, antioksidan, baik untuk jantung, kaya akan vitamin dan mineral, meningkatkan kesehatan kulit, bantu perbaiki jaringan tubuh yang rusak, dan masih banyak lagi loh teman-teman. Dahsyat kan? Nah lo, buruan tanam. Sekian dulu, dadah. Wassalamualaikum.